Bangun! Ngopi dingin, bos. Sudah nyampe di lokasi. Lokasinya seperti kemarin, bos, saat Mas Jun mencari ikan sembilang. Lokasinya sama di sini. Cuman hari ini kita bersama sang pemburu baru, bos. Namanya Mas Topik. Nanti kita tanya-tanya sama Mas Topik, bos. Apakah sama teknik menangkap sembilang antara Mas Jun dan Mas Topik? Kalau menangkap ikan sembilang itu nggak boleh dilawan. Kalau ikan sembilang lagi ngamuk itu nggak boleh dipegang. Nah, ditenangin dulu. Kalau lagi tenang itu melemah, diem. Nah, kalau lagi ngamuk itu nggak boleh dipegang, sebab itu patinnya itu bahaya. Itu terbuka. Kalau sudah tenang pasti nutup. Jadi nggak terlalu berbahaya. Kalau di luar lubang juga sama, didiemin dulu, kan masuk ke dalam lumpur. Saya diemin dulu, kalau sudah diem, nah baru saya pegang baru tangkap sekuat mungkin. Pegang kepalanya. Kepalanya. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu bahaya sendiri. Bosku, saya mau turun ke tambak sama Mas Topik, Mas Tanden. Itu alat yang dibawa oleh Mas Topik. Seperti itu, bos. Cuman bawa alat itu caduk lah, kata orang losarinya caduk. Enggak bawa bak. Kalau Mas Jun tuh kalau mencarikan sembilang pasti bawa bak. Ini Mas Topik enggak bawa bak. Bawanya caduk. Itu Mas Topik sudah mulai turun ke tambak untuk mencari ikan sembilang. Bos, di belakang saya Mas Topik sama Bapak RT saya sudah mulai meraba-raba mencari lubang ikan sembilang di lokasi tambak. Kebetulan lokasi tambak ini dekat sama pemukiman, bos. Kemarin juga Mas Jun di lokasi ini dapat banyak ikan sembilang, bos. Mudah-mudahan hari ini juga Mas Topik sama Bapak RT saya juga gandeng, Mas Gandeng tuh dapat memperoleh ikan sembilang banyak lagi, bos. Dapat ikan sembilang, cuman kecil ya. Tuh ikan sembilangnya tuh.
Dapat bos, cuman ukurannya nggak terlalu besar, kecil. Anak maning beli rupanya Mang Topik. Cuma satu isinya. Cuma satu kata Mas Topik. Itu lagi dipatahin patilnya tuh. Ada lubang lagi. Awas anu ke cabang ya. Buat tanaman. Mas Topik lagi mau menangkap ikan sembilang. Mudah-mudahan ikan sembilangnya enggak lari bos, masih bersembunyi atau masih mendekam di dalam lubang. Kalau ikan sembilangnya sudah lari ya kemungkinan nihil, nggak bisa memperoleh hasil. Sama Mas Junet juga sama, kalau cari ikan sembilang menyelam. Nah ini Mas Topik juga sama, lagi menangkap ikan sembilang dengan cara menyelam. Encak Mas Topik kayak apa kok, gede mana ya, lumayan. Pokoknya along lah kok, dapat 2 ekor ikan sembilang. Putusin dulu patilnya biar aman. Ternyata bosku itu Mas Topik menyelam lagi di lubang yang sama. Kemungkinan sih lubangnya itu ada penghuninya 2 ekor ikan sembilang. Tadi sudah ketangkap bos, sekarang lagi diambil lagi yang satunya. Tuh, Mas Topiknya menyelam lagi bos. Mas Gandin sama Bapak RT saya tetap bengong karena ketakutan. Takut. Gede maling bos. Nah, kayak telur cek. Ya, ayo kayak di Papua, kayak di sini. Ini Mas Junet oke. Melayu cek. Ini aku yang laka kosong. Iya, kayak Mas Tapi kayak terangkap kayak di Papua kayak. Tetap sama bos, setelah ditangkap ikan sembilangnya lalu dipatahin durinya tuh. Biar saat dibawa oleh Mas saya enggak menyerempet badan lah durinya, alias aman. Gue ngendok apa? Katanya bertelur bos. Kating kelupuk. Kaya gandeng ini melu seneng ya pak. Ada yang pemburu ini tergap. Tuh bos, ada lagi lubangnya cek. Di lokasinya sama bos, di tambak desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Tepatnya itu di ya dekat sama pemukiman lah. Tambaknya itu dekat sama pemukiman. Makanya suara orang yang lagi baca Al-Quran kedengaran jelas bos. Soalnya letak tambaknya sendiri dekat pemukiman warga. Awas, tutup dingin, tutup. Namanya ngelengek gue. Mas Gandin menemukan cabangnya tuh. Sing ambles sing jero, sing kencang.
buatan besar dari Mas Junedi kok buatan cadukan besar. Nama nih bos, sembilan lagi besar ke, bertelur lagi lah ke Junet namun ingin dengan kulit pirang-pirang ke Junet. Ya padahal bekas Junet ini tambak lokasi bekas pencarian Mas Junet ternyata masih banyak bos. Tuh Mas Topik sendiri sudah dapat 4 ekor tersembilan di lokasi sini bos. Tuh, papat. Oleh papat tuh ikan sembilangnya lagi dipatahin. Waduh, ngelapak kayong. Saya kesenangan ki. Besar bos. Besar. Besar mana nih? Duh yuk. Duh, ayo Junet, bantuan rezeki kak. Duh bos, dapat lagi Mas Topik tuh. Ikan sembilan betina yang lagi bertelur bos. Besar tuh perutnya.
Oh, dipiras ya? Dapat 5. Tuh, kata mas saya dapat 5 ekor. 5, berarti 5 mau papat. 6. Dapat 6 ekor, bos. Baru beberapa menit yang lalu dapat 6 ekor ikan sembilang. Tuh, oli maning. Dapat lagi, bos. Besar. Mendok apa ya? Besar, bos. Mencak batman emang topik. Ngamuk, ya, bos. Tuh, ikan sembilang ya, bos. Besar. Oke, ya. Waduh, apa lah emang topik? Waduh lagi, bos. Betina. Masih tetap mencari ikan sembilang walaupun cuaca di sini sudah mulai gelap, bos. Doakan aja supaya cuaca di sini tetap baik, bos. Soalnya tahu sendiri, bos, langitnya sudah mulai ketutup oleh mendung, kemungkinan mau hujan, bos. Pokoknya tetap lihat dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe di bawah, bos. Di bawah ini subscribe. Pencet tombol merahnya.